Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Amang Uboy. Kali ini video saya sedikit menceritakan dan mengingat atau mengenang bibit padi kami yang tumbuh subur menghijau. Padi kami ini seminggu sebelum banjir melanda kampung kami, sawah kami itu sudah ditraktor dan dibersihkan dari tanaman-tanaman liar. Jadi bibit padi kami ini siap untuk ditanam. Tapi apa boleh dikata, manusia boleh merencanakan sesuatu, tapi yang Maha Kuasa yang menentukan. Segala peristiwa hanya Allah yang mengetahuinya dan berkehendak. Jadi bibit padi yang menghijau ini hilang tenggelam ditelan air banjir. Mudah-mudahan nanti mungkin setelah banjir ini kami juga akan berusaha memperbaiki kembali atau menata kembali sawah-sawah yang tenggelam ini. Mudah-mudahan airnya cepat surut dan bisa ditanam kembali bibit padinya. Jadi untuk tahun ini kami bisa menanam kembali bibit padinya agar tidak mengalami kegagalan untuk tahun ini. Karena jika tidak menanam tahun ini, kemungkinan tahun depan bisa masa-masa penceklik padi, berakibat pada kekurangan bahan pangan atau stok padi. Karena untuk saat ini padi memang masih ada, tapi untuk tahun depan jika tidak menanam padi, kemungkinan bahan pangan atau masa-masa penceklik akan melanda daerah kami atau sekitarnya. Ini sangat mengkhawatirkan bagi kami dan teman-teman petani. Tapi kami masih bersyukur diberi sedikit cobaan di tempat lain yang juga kena banjir. Banjir terlihat sangat parah, juga memakan korban tidak hanya harta benda, tapi juga kehilangan keluarga mereka. Semoga dengan adanya bencana ini, kami dan semua yang terdampak oleh air banjir ini mendapatkan hikmah, kesabaran, dan ketabahan. Apapun cobaannya, itu adalah memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak yang Maha Kuasa, takdir yang sudah menentukan. Kami cuman berharap semoga mudah-mudahan keadaan banjir ini segera selesai. Saya berterima kasih kepada teman-teman atau sahabat-sahabat petani yang sudah mendoakan kami. Mudah-mudahan segala cobaan ini membuat kami lebih kuat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.